bagian 3 miliar. Oke. Ini lukisan paling mahal yang Indonesia miliki. Penangkapan Diponegoro by Raden Saleh. Sebenarnya lukisan ini nggak dijual, tapi kalau sampai dijual, ini yang bakal paling mahal. Ini gue kasih tahu alasannya. Lukisan paling mahal yang ada hari ini adalah Perburuan Banteng by Raden Saleh. Jadi senimannya sama. Itu terjual sebesar 150 miliar. Jadi kalau anggapannya pemburu banteng itu adalah Salvademundi, ini adalah Mona Lisa-nya Indonesia. Jadi ini adalah lukisan yang mengangkat martabat Indonesia. Ini gue baru nonton film Mencuri Raden Saleh. Gue kasih sedikit reviewnya ya. Ceritanya gokil. Gila, gue baru tahu ternyata seni bisa dibikin semenarik itu. Buat lo yang mikir itu sesuatu yang boring, lo salah. Lo tonton, lo om pegang omongan gue. Keren banget. Ceritanya dapet, actionnya seru, dan lo bakal